عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحقي وبجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أصحاب الفضيلة، أجمل ستجبرنا الشيخ، أجمل ستجبر علماء، أجمل ستجبر صفوف، أجمل ستجبر أنبطاء مجلس تعليم الرحمن، أجمل برباباتك، أجمل برايك، وتمايضا كروب صفوف، أجمل ستجبر حضرة المحترم الحجي أيضا الغر سيد حجي. Sebab adina akhirnya sangat bermerja lagi kekacukanan adina setuju para masyayikh, para ulama, para masyayikh, para lora, si adina kami pun asma-asma adina senawa saya sepul asma waktu jalim di adina setuju juga sangat bermerja lagi dan ketika namanya sahibal manzil sahibal bay adina semuja hadratul muakkar ke haji hafizul asad ayinul ghur sud haji salam sataja keluarga pesantren salam sataja keluarga talim sehingga ajunan sataja abdi nasangat amul jahki hadirin hadirat muslimin muslimihat ajunan amul jahki puji syukur keakuman Allah subhanahu wa ta'ala arti pun nyerang kaulah ajunan nambai puji nambai pengalam ngadai syukur kekajunan Allah subhanahu wa ta'ala kalaban aram salam maus kalima alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin kalaban takarim ni'mat takarim rahmat takarim kita yang taufik dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga teraki kaula ajunan dan adin tatuilin sehingga teraki kaula ajunan dan adin tatuilinkian anong kolong sataretanan sepulian sekancaan satatangkan ingin bersama-sama aram niyaki menghadiri majlis ta'lim ar-rahmat sehadima imal magen majlis ta'lim ar-rahmat abadaki sitong acara sesangat muljad sesangat aku iki kadinto abadaki acara maulid juga sekaligus ngemutin nyeholen wafatah almarhum almaghfurlah al-alim al-allamah sultanil ulama as-sayyid Salim Ibn Abdullah Ibn Umar Asyadiri Mukamantar para Rabu Sibali Mulja Kalaban Nenutin Wafatu Beliau Kaula Ajunan Selaku Santri Dari Majlis Ta'alim Ar-Rahmat Kaula Ajunan Naulia Berakan Beliau Ilim Kau Di Antunya Dilebi Hakim Dan Kau Di Akhirat Amin Allahumma Amin. Para Rabu Sibali Mulja juga Ajabtina Ajunan Setajat Puta syukur dan keajunan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kaulah ajunan melalui majlis ar-rahmat sesekuen sarang ke haji hafizul asad aimul hursin haji kadinto ampun jelas dari panah saya paparaki sarang kiai Ali Zain Osman tentang masalah menakib kemuljan turun kiai hafizul asad ke hafiz ingin kadinto Al-Habib Salim Asyadiri Kaula ajunan selaku santrena Kiai Hafizul Asad Berarti kaula ajunan Kalaban pelantara ilmu Asampun dan ajunan simulja As-Sayyid Salim Asyadiri Mukaman tertanamun kaula ajunan Saya sampunah Tetapi potra-potra kaula ajunan Zuriya kaula ajunan Anak potra kaula ajunan Bukan menter asam punga Idilin kau diantunya Kalaban barakana Dilbi paki asam pun Ialah akhirat Melalui syafaat pertolongan Amin Allahumma Amin. Para Rabu kepada mulja Mana dia ingin Dari mulja Al-Habib As-Sayyid Al-Alim Al-Allama Sultanil Ulama
Habib Salim Ibn Abdullah Ibn Umar Asy-Syafi'i. Mungkin beliau kadang itu hakikatnya karena beliau tidak punya ilmu. Mungkin beliau hakikatnya karena beliau tidak punya ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang masalah kamu jangan ilmu. Hujjatul Islam Imam Ghazali atau Buaki barang musafir mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tiaki langi bentuni ben isen. Kenapa di antara hikmahnya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala nabura ilmu dan kau lajunan saja. Dari kali itu barang musafir mulia mereng. Putai kakali ben ekaunin ben badanyu undak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muka mentir majlis ta'lim ar-Rahman. Kalau benarkan Habib Salim, setiap kendaraan ikan di kaulah ajunan, kendaraan penyelamat, baik di dalam kau diantunya, kendaraan tetenan penyelamat, bilpi pagi ajunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Majlis ta'lim ar-Rahman seibad akhina setiap sehari semalam satu. Mungkin menteri para rabu sepada mulia, setiap sahabat, semacam kaulah ajunan dari bibir apa yang neraka, Majlis Ta'lim Ar-Rahman saya berdakin dan setiap malam Sabtu Mahamma dan kaulah ajunan dan kabanlah dengan suarga. Amin Allahumma. Amin. Dari kadinta barabu sepada mulia puto eka keli ben eka uningin ben isyok koren ben e pertahan naki tentang masalah Majlis Ta'lim. Bilepi Majlis Ta'lim Ar-Rahman juga majlis-majlis ta'lim selain. Kalau ada ajunan contoh para ibu sepatu mulia keluar dari dalam tabungan ibu kentong yang mau penyakit yang mau penyakit sesangat ada hayaki mana kita elatinin penyakit kentong para ibu sepatu mulia sampai penyakit kentong yang kasang berangkat ke dalam kopur searap kau lah ajunan kentong untung pagi alam akhirat. Penyakit kenapa yang turun saya kesanggup diri dalam tabu nembuk? Penyakit buduk. Penyakit paling bahaya penyakit para rebu sepada mulia. Orang yang ini penyakit kanker. Dari sara penyakit kanker. Tak mengkibun kon, tanpa tak mengkib dokter. Saya tidak pasangnya dari sara. Mati gara-gara ini penyakit kanker. Kan mati terus penyakit kanker. Orang andi penyakit kencing manis sampai ancor badan. Kena teh beres kencing manis. Tapi awas no. Orang andi penyakit buduk. Menggabung buduk itu kesana kebenar dengan pate. Tak cukup kena teh buduk itu non jeretan. Sehingga tulah diri orang itu sampai ngaduk dari ajunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak buduk napakut isokol pagi ajunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dari kajian itu pada rebus kepada mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kabar. Tapi cipun ulama itu benih namun apa yang kabar. Dari kabar itu kamu dah ajunan kotuna geli bernauningin kalau berdebu Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu dah ajunan itu apa keluar dari bubu tebu bang sebel. Belakang jelas apa keluar dari dalam tabu nembu. Keluar di dalam kabadan tauning papan apa. Berarti kau dah ajaran ilahi lagi dalam kebenaran buduk. Maka tu sengoninga iman dan Islam. Maka tu sengoninga awoninga halal dan haram. Maka tu sengoninga perintah Allah, larangan Allah dan seterusnya. Kemam makam membuk baji untuk keluar tauning. Cepun ulama awal saya kenal bi baji bila kasakoni laki atau baji bini. Awal saya kenal bi baji koncon soson membuk. Itu saya kenal pertama. Lain nak entah terus deki atau ambil tinggal ibu di kematangan mak kematangan bu, mending tinggal ibu di. Iwak tu keluarga entah pergi tahu ni apa pun apa. Lagi entah Allah Subhanahu Wa Taala kalau berdebu Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kau entah benih namun apa yang kabar, tapi cepat ulama awas reng. Tuduh saya kesanggup dari dalam tabun embu sampai kibar ke dalam tabun bumi. Buduh saya kesanggup dari dalam tabu nembu jangan sampai kita masuk ke alam akhirat jangan sampai kita ke alam kubur latinin mayu pandiaki mayu
mesten para rebus pada mulijen. Budu yang tu penyakit jeroh pada ben kanker kencing manis ben seterusnya penyakit di jasad. Orang sendiri penyakit muncuk ipang lekur ben pare muntah jalan beres tak kira keluar. Mun bendera kau lah ajunan kita tu tak keluar dari dalam bagi hakim kita. Tong kena santri sing atos ide lim kalau tinggal benda budu. Bila hilang budun dari genteng ilmu baru keluar belalmu ya. Dan karena rajin doa. Orang semuntuk. Muntuk telah tahu. Kita ini falkon muntuk. Lalu yang ilmu pun dikasih. Dan ini bagian doa. Mesti kalau pada benar orang sini mengilai ipang leku. Muntah jelas beres penyakitnya tak mulai. Entah jelas sehat yang dokter kaki kita boleh mulai, kaki kita boleh mulai, kaki orang sehat, tak mulai pak. Penapapun yang terjadi, maka biaya orang mengkakaman, senyari orang tangan untuk memberes penyakit biasa. Jadi penyakit biasa itu gen mati, menikah semua mati, penyakit diberes, amin kurus kencing manis. Lemakin penyakit, kencing bahaya. Penyakit buduk itu mengandung ikasan ke akhirat, itu kencing ajung ke agi, kau boleh ajungan, dia kena menurahkan para rabu sepada mungkin. Allah. Kita belum tak ilatin itu tinggal alhamdulillah. Majlis Allah hamat kita pertahan lagi. Ini dalam seminggu pun malam Sabtu. Kau dah ajun kita anti majlis ilmu. Kita pesantren ajunan kita madrasah ajunan kita pondok ajunan. Untuk kenapa? Nanti makhluk tak butuhan supaya butuh kau dah ajunan tak kasang udah keajunan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah untuk ngatasin kebutuhan kita apa nak beri alat pak? Wajahnya lagu sama. Jangan Allah Subhanahu Wa Taala Allah ada tiakida kakakida kakope. Malah pengidinya ilmu untuk uang kebutuhan saya kesanggup dari dalam tabung nembu. Walau bersalah Allah ada tiakimat malah kakinya tidak ada kailmu untuk wujud nampin kebutuhan saya kesanggup dari dalam tabung nembu. Walau afida kakimin kau ibrin cerdas ibrin akal akal malah guna kimikir dari kailmu berapa fakta mudu berapa rukun belajar berapa rukun Islam berapa rukun iman. Sementara mana bintan kula ajunan digunaki kawan apa pak? Mesti kita mata itu pertama benar-benar kemulai jika anak lembek pak Bima benemu langsung kopeng kun keluar. Kenapa Bima benemu langsung iadadin kopeng sekangan malah duli ngiding pertama asman Allah malah ngiding pertama asman kanjeng Nabi Muhammad kopeng sekacar eka amatin melalui kopeng. Karena kenapa nun si reaksi kada si anak si aguri kada si ngerti kada si faham kada dari setelok kopeng mata akal kopeng ngiding kada. Coba cuci iya untuk keluar di dalam tabu nembu tinggal meridik pandiin terus ibuntuk benramding pesaba etas gedeng lambe. Coba ada detak detak nacik karena kopeng ampun lafong kopengnya lagi di tapi pun mata kita ngadela akal kita ngadela namanya dari ulama ilmu Islam syariat akimah yuk pergi baru keluar jadi langsung mayu adenin kopeng sekangan kamatin kopeng sekakir nale awal ikhidin bi kopeng atuh ini jadi asman Allah dan asman khusus kajin Nabi Muhammad. Tidak umur betong tahun tak kecap langsung kopeng ben mata ben ate kento nun igunaki ibalin Al-Quran iba masuk ke madrasah iba turun ke pesantren haru apa larbus pada mulut karena tujuan ibrin mata cama turun malaiki mengaji ibrin kopeng malaiki mengaji ibrin akal malaiki mengaji la'allakum tashkurun malaiki syukurin setelah kelenun larbus pada mulut mengkadun kopeng namun ipangiri ngaki urusan tunya mata namun ipajeling urusan tunya akal namun ipamikir nolola tunya ipakuan dengan ayat selain ancaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala inna sama'ah wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Awas kopeng jadi deki itanya akin dikusti Allah ikunaki ke apa ya alam tunya mata jadi deki itanya akin dikusti Allah ikunaki apa ke apa ya alam tunya. Antara kaki jadi lamda ibrin cerdas bisa didaki siang dan malam bisa didaki langit dan bumi
bisa dijagi merde ben apoi ben silain ben lawana iku nagi ka apa angkal jeri alam dunia para rebu si pada mulia alhamdulillah ben malam sabto paling sakon nera biar sakau lajunan iku nagi ngira ngaki ilmu paningal tengkul ben pancinan epa jelinda ka ulama si murah ilmu akal beten kaula ajunan epa mikir berempa fardun utu sepa keluar sang guru berempa sebetal lagi dan kau utu berempa syaratul utu berempa apa kemakbentan Allah kemalarangan Allah itu dan itu kali takia ya junan Allah subhanahu wa ta'ala diri kita para rebu sepada mulia awal kewajiban kaula keluar ke alam kita tugas pertama kaula ajunan harus nampuin penyakit iki penyakit putu sekadim mabara rabu sepada mulja keleno sekadim mabara penyakit putu kentomun kadun isa kasano berkajunan Allah subhanahu wa ta'ala sepanajan orang gila ini beriman maka tentona orang gila obatir bekalnya berada kapoi noraga para rabu sepada mulja sebab kaputu ulama ampun nafsel para rabu sepada mulja ulama ampun nafsel ala suara kekentu siapa jika pasir suara kekentu ya torakin ke pasir suarga kento yang beragin kata saya ada para rebusi pada mulia u'iddat lil muttaqin suarga kento siap aki yang beragi yang toraki sedia aki untuk kabulan-kabulan Allah siodi nyalam dunia atin adi mengataku ada kakusti Allah dan merintahku wah arwa torok perintahan Allah ajawin larangan Allah kainna siuningan perintahan Allah kainna siuningan larangan Allah mengkau dah ajunan tak ngaji mengkau dah ajunan tak ajar mengkau dah ajunan malis nakal hadir ke majlis ta'lim kento para rebusi pada mulia cecingira yang tore kau dah ajunan mentoro tak terancam dari apa yang orang kamu mentoro tak terancam kalau bencalaka pagi akhirat ngire bulan tore penyakit buduk kento bulan penyakit buduk kento kalau bencara kenapa kau dah ajunan istiqamah kau dah ajunan kento cuk kau dah ajunan kento tetap hadir ke majlis ta'lim para rebu sepada mulia kemuliaan hadir ke majlis ta'lim imalan makin pada apa boleh ajaran ki nyari tambahan ilmu ki oleh tambahan ilmu berangkat dari Roma niat ngaji lillahi subhanahu karena Allah subhanahu wa ta'ala pada apa asyik berangkat di Roma jangan aja sengka jangan aja payah jangan aja tak lebur kento hasiat ika gempang pagi masuk ke dalam suarga malarat lemjilin masuk ke suarga pagi akhirat lo tapi singkat ini menurut aku ingat tete kulit tak bareng sih sebelum tete perjalanan dari tete pertama sampai ke dalam lagu suarga itu perjalanan oleh ibu tahun para rebus pada mulia sebut tahun itu mungkin lagi sebut tahun meron lagi sebut tahun datar para rebus pada mulia itu lagi jalan ke dalam suarga ngambilannya dari kak itu singkat si paling akhir ini mudi kaulah ajunan rosaki kalian umur gantos betengah pateh tak ingin punten dari tolok parkara mentolok jadi orang untung dunia akhirat kaulah ajunan ini mudi lakai bini pasir asaos ikai masaos ibila saos tak ingin lepas dari tolok parkara mentolok jadi orang untung dunia akhirat si pertama kaulah ajunan ngabutu aki ilmu kebuan ilmu uling perintah Allah uling larangan Allah uling jalan syaudu uling jalan syadus uling jalan syabajengah uling jalan syapasah uling jalan syazakat uling jalan syaibadah ben haji ben umrah ben seterus tak cukup ronirono tak cukup jadinya untak uning kata seram untak uning beri jalan kapti pelaksanaan beri kogun kor syukur abajeng kor syukur apasah kor syukur azakat kor syukur haji pada caraan kento, pada aturan, pada syarat rokon. Kento si pertama pada rebus si pada mulia. Nomor dua ilmu isamarin aban ilmu. Dua al amal. Alat wagi kalau ben ilmu. Itu juga penting. Isamarin tahu pas wajib lakon ni. Isamarin uning pas wajib. Guna lagi ilmu. Kenapa-napa jepun ulama al amal bila ilmin. Al-ilmu bila amal aqim. Ulama ada bagi al-ilmu bila amal aqim. Ilmu kento tanpa ikalako pada ben bumi jubun.
orang andi ilmu tapi ilmu tak kalaku. Pada ben andi bini cubun. Ida ramai yang andi bini cubun. Tandi masa depan ba. Abe mati ada singgir mina fatihah. Jelas andi anak. Tadar singgir mina yasin. Tadar singgir mina sedekah. Jelas andi anak. Orang andi ilmu ilmu tak kalaku. Pada ben orang bini cubun. Tu. Wal'amal bil'ilmin saqim ibadah tanpa dasar ilmu pada benerin kering ibadah tanpa ilmu tanpa dasar ilmu yang ngeru-ngeru akhirnya dan macam wudhu orang yang wudhu wah rawap muaniasain kada marian apa terus wah tanang marian tanang wah awasap kah kaitu berjalan kaitu ngebetul semua lanjeng dan lebar kan kaitu menyelam jengkol kaitu mulai dari jengkol dari kiri sampai kan kaitu tak cukup runiyo kau tu ajar para musik pada mulia tetapi bagian tengah al-amal bil ilmi siratun mustaqim muntro salah raja lorus segabeng-gabeng aswarga ilmu ntore kalakot tetapi mersi tombo di alam dunia ngafutu aki ilmu yakni ilmu agama dua ampun uning pas wajib lakonin ilmu nomor telok al-ikhlas kalakot ilmu jadi ya kalakot ikhlas kengkarana nyari renang gusti Allah Allah kain to para rabu sepada mulia tau salah jen lebar namun sekadar muadin kaulah ajunan kain to mun sampai matete kaulah ajunan kain to mun sampai matete pada apa boleh mati para pan ngaji mati para pan beri majlis tahlim sangat jen mati roma minggu dah tinggi bakal hadir ke kanto kain to mati sejen kaulah ajunan yang ke mata syahidah mati syahid man mata muta'aliman walau fi firashihi faqad mata syahidah. Siapa-siapa orang mati dalam perapan ajar ilmu. Senajan mati tak perapan ajar. Perapan istirahat di roman. Perapan istirahat di kamar. Mati yang laku pun pada waktu di ngajar. Minggu datang pun pada kesempatan di ngajar. Mati syahidah. Mati syahid orang gila. Darma mati syahid kau lah. Darma mati syahid. Arti mati syahid, syahid kentuh. Eh pedut dari kalimah syahadah. Persaksian. Arti pun orang si mati perapan ngaji. Bilepi ngaji mate parapan ia junna kurun mate parapan majelis taklim senajan mate bedai maroma ken laku bandu malam kin rusakin ngaji orang gila isak sen bi malaikat bahwa orang gila isak sen bi para malaikat bekal andi bagian masuk de ka swarga kento senya mate syahid kento senya mate syahid para rabu se pada mulia jadi kau lah ajunan kento ampun kan di keistimewaan lalu cepat kento lalu cepat kento. Jadi ngereng tori kaulah ajunan, ngereng tori kaulah ajunan. Di dalam Al-Quran aku ni pesan tentang masalah patete. Kelanun, singkat. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang tahu buruk dah kaulah ajunan kalau menyebut telok perkara. Nomor sitong reng, jaga iman, sebrin misengko. Ijaga kalban panapa, itaqullaha haqqa tuqatih. Saya ngak jaga iman, jadi kalban kakek, andi kemampuan. Atau apa perintah Allah, ajawinlah dengan Allah. Kalau kan ungkungku takut dengan Gusti Allah. Kita cara aja di iman. Jadi menurut iman kita lolos, iki baca di sini kakak. Purtoleh, kalau di ajunan ajar, keimah perintah Allah, pas lakonin, keimah larang dengan Allah, tuh ajawin. Itu pengamanan iman. Walatamutunni ila wantu muslimu. Ahlu tafsir ada buah ki, walatamutunna fi halin minal ahwali, illa fi hali islamikum wa qiyadikum lillahi wa rasulih. Jadi bisa imanin wala tamutunna illa wa antum muslimun ay wala tamutunna illa wa antum munqadun. Mayuka kejar sampai mati teh. Idin ma'bai bila bai sapa bai si mati ya. Jangan sampai mati kecuali dalam kebenaran kaula ajunan para pan arok torok dan kakusti Allah. Kintu saya pentar. Malah kenapa? Kalau kawan bagus saya kira mati itu malah itu disaksik. Jangan kaula ajunan kintu saya jengi beriman dan kakusti Allah. Karena kecuali pun para ulama saya terang-terang ke iman ke iman majlis iman kento lakon ateh Islam kento lakon badan para musyrik pada mulia iman kento lakon ateh Islam kento lakon badan jadi apa bisa anda ngucaki asyhadu an la ilaha illallah ampun Islam mari ngucaki apa ajeng fajar apa Ramadan zakat haji berarti kento orang gila orang Islam ting orang Islam berarti nanti akhirnya orang gelap orang andi iman dekat Gusti Allah. Jadi orang mereka ulah ajunan cara ajar berkeimanan montro ikibah masuk dekat dalam kubur
jaga kalian mampu arotor perintah Allah dan mampu aja larangan Allah. Kendaraan masih terlalu nengah perintah Allah, terlalu nengah larangan Allah. Tak neneng punten kau le ajunan minimal pun malam Sabtu harus hadir ke majlis Ar-Rahman untuk nyari tambahan ilmu. Sajen atam bawa ilmu panjenengan, mana ilmu berakar dan manfaat. Sajen murja pagi ajunan, ya juna Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaben berakana, ataupun kau le ajunan kalaben lora hafizul asad, kayak hafiz. Kau le ajunan beni namun ataupun jasad, tapi ataupun ilmu. Deki bikai hafiz dan kuleban panjirin etabung kuleban kurun bikurun etabung sampai ke atas deki acampur kuleban kusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib arban bila kau lah ajunan andi hubungan kuleban orang bagus bekal nur abunte kuleban orang-orang bagus minorat dari manakib siampun ijilasaki bahwa Al-Habib Salim Ibn Abdillah Ibn Umar Asyabiri itu termasuk dari jumlah orang-orang semasuk ke suarga tanpa hesab kalian berantaran ke itu Raja Arben kaulah ajunan bekan nurabun tek pagi masuk ke suarga tanpa hesab. Amin Allahumma ingain kebutuhan mudik nomor sitong ilmu nomor dua ala kuaki kalian ilmu nomor telah iwatu ala kesanaki ilmu pak ikhlas karena Allah muka mantar majlis Ar-Rahmat sajana tambah minggu sajana tambah bulan sajana tambah tahun sajana tambah makmur kalian berokah tor manfaat lebih berokah dari para-para guru dari para-para penduduk kita lebih pagi isambut iterema ya kok ada yang de bikus dengan jin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada lolos selamat dari api neraka masuk dia ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Kiran itu sebisa sampai yaki segala kuat kurang lebih dan nyun sapa sebanyak akhir pemantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.